Komisi 2 DPR RI fraksi PAN Gus Pardi Gauss mencecar otorita IKN soal isu penggusuran rakyat di sekitar IKN. Gus Pardi mempertanyakan apakah benar otorita IKN akan menggusur rakyat di sekitar IKN secara paksa. Tentang kebijakan otorita IKN yang menyentuh harkat martabat masyarakat di sekitar saya membaca di media itu, di media online, dan saya ditanya oleh media berkaitan terhadap hal tersebut. Adanya kebijakan daripada otorita IKN untuk menggusur, untuk membumi hanguskan dalam tanda kutip. Dan terakhir saya dibalik juga ada informasi, ada upaya-upaya dari otorita. Membeli tanah-tanah rakyat untuk dipindahkan dari kawasan itu. itu. Itu yang terakhir, itu apa benar, apa tidak? Tapi kalau yang dilansir itu, itu sudah dibaca dan sudah diketahui oleh publik. Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono, menegaskan tidak ada penggusuran warga yang semena-mena dalam pembangunan proyek IKN. Bambang menyebut sebagai warga sepaku. Suran yang semena-mena. Ya. Saya sebagai warga sepaku, Pak. Saya KTP saya sekarang sepaku, Pak. Jadi KTP saya dan istri itu sudah menjadi warga sepaku. Tentu melihat semua warga di sana itu sebagai warga saya. Sehingga kalau ada sesuatu yang tidak berpihak kepada mereka pada tempatnya, saya untuk memberikan ruang bagi mereka. Jadi kalau kemarin ada ribut-ribut itu mudah-mudahan itu yang terakhir Ibu sekalian karena kami ingin uh, di satu sisi kami ingin menjaga uh, tata ruang yang baik sehingga kawasan itu harus ditata secara humanis ya. Sehingga yang Bapak Ibu yang pernah ke sana pasti melihat begitu uh, uh, eforianya uh, pembangunan di sekitar kawasan sehingga ada kecenderungan mereka-mereka yang membangun tidak mengikuti aturan yang ada. Anggota Komisi 2 DPR Fraksi Demokrat